Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Bicungge, buat teman-teman yang lagi nyari uh, tutorial bagaimana cara mengedit atau kita bikin uh, foto, tetapi hasilnya jadi bisa joget, ya. Jadi, teman-teman, uh, ini saat ini perseliweran adalah video-video. Yang joget seperti ini ya, ya jadi kondisinya teman-teman uh, lagi nyari bagaimana cara untuk edit. Nah, ini salah satu contoh untuk video yang viral, uh, sebagai template nanti kita mau bikinnya ya. Jadi, teman-teman, nah nanti coba ikutin terus video ini, jangan skip. Oke, okay, sobat viewers, untuk langkah yang pertama. Sobat viewer bisa siapkan browser, ya. Bisa Chrome atau Google. Untuk uh, nanti, kita uh, browsing aplikasi. Dan yang kedua, sobat viewer siapkan template contoh joget atau tariannya. Nah, ini saya sudah punya satu video, ya. Saya mau pakai template dari foto ini ya, sobat viewers ya. Dan ini foto yang nantinya saya akan edit untuk template yang bisa coket gitu ya. Nah, kita lanjut e, langsung saja kita ke browser ya. Saya di sini pakai Chrome ya, sobat viewers. Pakai Chrome. Nah, sobat viewers bisa ketik figl AI ya, figl. AI. nah ini nongol di paling atas nih. Ya. figure AI. Dan di sini langsung klik aja nih paling atas sobat viewers. Oke, kita tunggu ya. Di sini ada download aplikasi, ada install aplikasi. Nah, di sini saya coba uh, di web langsung ya untuk editnya ya. Nah, ini salah satu contoh joget-jogetnya nanti bisa dipakai untuk template sobat viewers karena di sini saya sudah punya contohnya yang mau dipakai dan di sini langsung klik tanda plusnya aja dan di sini motionnya di sini paling atas ini adalah video contoh yang nanti kita mau coba seperti apa nah di sini kalau kita lihat adalah Durasinya maksimal adalah 30 detik ya sobat viewers Jadi kalau sobat viewers nanti akan edit e, Untuk jogetnya lebih dari 30 detik itu mungkin nggak e, bisa ya di sini ya Dan ini langsung saya coba klik upload Dan kita pilih video Dan videonya di sini e, kebetulan saya punya durasi yang 29 detik ya Jadi cuman nggak nyampe setengah menit Ini durasi yang saya punya dan yang kedua saya upload foto. Nah, ini foto yang akan saya pakai. Kita tunggu sebentar sobat viewers ya. Oke, ini fotonya sudah ke-upload, kita tinggal tunggu videonya ya. sobat viewers, ini videonya juga sudah ke upload dan di sini ada pilihan untuk backgroundnya. Di sini ada original, green screen, white, ya. Dan di sini saya pilih green, ah, ya. jadi green warna hijau. Jadi nanti biar mempermudah dalam edit dan kita langsung coba create ya sobat viewers. Nah langsung kita create. Tunggu sebentar lagi loading. Oke, okay, sobat viewers dan di sini sudah hasilnya sudah kelihatan ya tadi ya. Ini uh, saya coba play dulu ya. Nah, seperti ini hasilnya nih. Yeah. Coba ya, coba kasih suara ya. Oke, okay. saya pause ya. Dan di sini ada. Uh, tanda untuk download kita langsung download videonya aja sobat viewers oke okay, ini udah berhasil ya udah berhasil kita download dan ini langsung masuk di galeri terus kita coba cek di galeri nah di sini langsung muncul ya sobat viewers ya hasil yang sudah kita edit tadi langkah selanjutnya sobat viewers lanjut eh, siapkan menu untuk edit ya ini saya pakai CapCut ya, CapCut. Cut. Nah di sini kita edit video dan di sini kita coba proyek baru ya sobat viewers ya. Tadi uh, saya pakai foto ini. Nah saya tambahkan. Ini saya durasinya saya kasih sampai dengan 29 detik oke 15 17 oke ini udah 29 dan di sini sobat viewers ini bisa tambahkan video tadi ya ini di overlay di sini ada overlay kita langsung tambahkan overlay dari video ya. Nah ini video yang ini tadi. Langsung kita tambahkan ya sobat viewers. Oke di sini langsung kita coba hilangkan backgroundnya ya, green screennya kita coba hilangkan dulu. Ini atas kita samakan, kita setel dulu ya, Sobat Viewers. Nah, kira-kira segini, saya kita oke, okay, Sobat Viewers. Kita coba hilangkan backgroundnya dulu ya. Nah, di sini ada memotong nih, di sini ada memotong, langsung diklik aja, Sobat Viewers ya. Oke, okay. nah, di sini ada hapus. Latar belakang, oke. Okay. Nah, di sini tinggal kita sesuaikan aja. Nanti posisinya ada di mana nih ya? Nah, ini udah kelihatan. Kita coba taruh di agak bawah ke bawah ya, Sobat viewers ya. Oke, okay. nah, oke, okay. kita back, kita coba play. Nah, oke okay. nih. Kalau enggak, kita agak geser sedikit ya, biar bisa kelihatan ya. Oke, okay. nah. kalau enggak kita gedein juga biar agak kelihatan. Ini gambarnya tinggal dipencet. Nah, di sini ya, sobat viewers ya. Tuh. Oke. Okay. Nah. ini sobat viewers. Oke, okay. ini langsung bisa langsung kita Save sobat viewers, nah oke, okay. kita tunggu dulu ya. Lagi mengekspor ya. Oke, okay. sudah selesai. Tinggal klik selesai, sobat viewers bisa lihat hasilnya seperti ini. Nah, nih, oke, okay. gampang ya, sobat viewers ya sekian tutorial dari Bicongge Channel. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bantu support subscribe-nya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.